بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين متابعينا سلام تيبي رحمه الله تعالى واياكم جميعا الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kembali Allah azza wa jalla kita dalam acara kesayangan kita ya yaitu acara kajian syarah kitab al aqidah al wasitiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh al Uthaimin rahimahullahu taala rahmatan wasiatan pada pertemuan yang lalu ini sudah kita bahas ya terkait dengan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'abihil mursalun maka ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah berpaling terhadap apa yang dibawa oleh para rasul fa siratul mustaqim maka sesungguhnya ya apa yang dibawa oleh para uh, rasul itu adalah jalan yang lurus jalan yang telah Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin dan syuhada dan salihin kan itu nah bahasan terakhir kita terkait dengan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah apakah ya apakah uh, apa namanya ini uh, yang dibawa oleh para rasul itu terkait dengan akhbar dan ahkam terkait dengan berita dan hukum atau hanya hukum atau hanya berita ah gitu ya maka terakhir kita bahasan bahasannya adalah in nazarna ila umumil lafzi kalau kita lihat keumuman lafaznya qulna al wal ahkama maka ini meliputi semua berita-berita dan juga hukum Ya, yeah. wa kalau kita lihat kepada arah pembicaraannya, kuna kita katakan kami mengatakan kata Syekh Muhammad Sallallahu fi babil bahwa kalau kita lihat dari arah pembicaraannya uh, yang yang menunjukkan bahwa pembicaraan ini terkait dengan akidah, kalau akidah itu bahasanya dari akhbar, berita gitu. Jadi kata Asyik Kalau ditinjau dari Keumuman lafaznya Maka meliputi Akhbar dan ahkam nah, kan itu. Tapi kalau dilihat Dari arah pembicaraannya Karena kan kita bicara tentang akidah ini Kan itu khususnya tentang asma dan sifat. Kan itu masalahnya sekarang. Maka eh, indikasinya menunjukkan bahwa pembicaraannya tentang akidah. Dan akidah itu termasuk dari akhbar, berita. Ah gitu kan. Walakin nakul, tetapi kami mengatakan kata Syekh, inna kalama Syekhul Islam rahimahullahu taala khosan bil aqaid, bahwa khosun wa laysa lana fi kalamun wa in kana ka aman bahwa yashmal ahkam. Kata uh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kami mengatakan bahwa jika pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu itu khusus terkait dengan akidah, maka itu khusus, sudah selesai gitu. Jadi berarti apa yang dibawa oleh para Rasul maksudnya perkara akidah gitu kan. Walaiksalah nafihi kalam kami tidak punya komentar lagi terhadap itu. ingkana aman tapi kalau saya yang dimaksud umum semua yang dibawa oleh para Rasul maka termasuk hukum. Ah, demikian ya. Kemudian terakhir bahasan kita sebelum kita uh, setep pada waktu itu gitu ya. Ini menjadi uh, pemantik diskusi kita ataupun kajian kita juga pada kesempatan yang baik ini

Berbeda pendapat. Tadi kan eh, di awal kita sampaikan. Eh, kita anggaplah pernyataan Syekh Islam ini umumnya men mencakup tentang akhbar dan ahkam. Nah hukum-hukum yang ada eh, pada Rasul-Rasul yang lalu. Sebelum Rasul kita Muhammad SAW. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah hukum itu eh, serta-merta menjadi hukum bagi kita juga? atau hukum itu hanya berlaku untuk mereka juga untuk mereka saja maksudnya untuk umat-umat ataupun kaum-kaum e yang ada di zaman mereka gitu. Jadi ini ada khilaf di kalangan para ulama. Hai hal ahkamul apakah itu menjadi hukum juga bagi kita? Kalau syariat kita belum e e apa namanya, menyatakan menyelisihinya, artinya apakah itu otomatis menjadi hukum bagi kita? Kalau seandainya syariat kita tidak menyelisihinya gitu. Atau tidak menjadi hukum bagi kita. Karena itu adanya dulu di zaman yang lalu. Sebelum zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu bahasan kita pada uh, pertemuan yang lalu ya. wasohih yang benar. Annaha ahkamun lana. Yang benar kata Asyai ini awal kajian kita pada pertemuan ini. Wasohih yang benar. Annaha bahwa hukum-hukum itu adalah ahkamul lana. Itu menjadi hukum bagi kita juga. Wa anna ma thabata anil anbiya isabiqina minal ahkam. Dan segala yang telah tetap dari para nabi yang terdahulu daripada hukum-hukum. Fahuwa -hukum, Maka itu menjadi hukum bagi kita juga. Illa idha warada syara'una bi Kecuali apabila syariat kita datang untuk menyelesihinya. Artinya ada syariat. Ya ada syariat kita. Syariat Islam ini yang menyelisihi tentang hukum yang lalu itu baru tidak menjadi hukum bagi kita gitu. Tapi selama syariat kita tidak menyelisihinya ya tidak me, apa namanya ini tidak kita katakanlah mengakuinya gitu ya. Selama syariat kita mengakuinya tidak menyelisihinya maka menjadi hukum bagi kita. Tapi kalau menyelisihinya bagaimana? maka tidak menjadi hukum bagi kita. Faidah walada syar'un nabi khilafihi maka apabila telah datang syariat kita bi khilafihi menyelisihinya artinya tidak dianggap tidak diakui itu menjadi hukum bagi kita bahwa ala khilafihi maka itu juga tidak menjadi bagian dari hukum kepada kita. Pemahaman sebagai contoh. Asujudu As inda tahiyyati jaizatun fi syariati Yusufa wa Ya'quba wa banihi. Sebagai contoh, syal sujud untuk penghormatan itu boleh di syariat Yusuf dan Yakub dan anak-anaknya, lakin fi syariatnya tetapi di syariat kita itu diharamkan, ah gitu ya. Jadi dulu itu tidak mengapa mereka sujud, ya sujud kepada ayah e, ibunya gitu, Enggak mengapa itu boleh karena sujudnya bukan sujud ibadah dia anggap, tapi sujud sebagai sujud apa namanya ini. Uh, sujud tahiyyah uh, tahiyah penghormatan gitu. Tapi syariat kita nggak boleh walaupun itu atas nama penghormatan. Karena sujud itu adalah bentuk ibadah dan ibadah itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di syariat kita itu tidak dibolehkan. Ah begitu ya. Itu contoh. Kadzalikal ibli Demikian juga onta. Haramun alal yahud itu diharamkan kepada orang-orang Yahudi. Firman Allah Subhanahu di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-146 Wa ala alladhina hadu dan kepada orang-orang Yahudi haramna kulla di Kami haramkan setiap yang memiliki kuku. Uh, e, ontak ada kukunya itu, ada di kakinya itu. Itu kan kukunya gitu ya. Walakin hiya fi syariatina halal. Tetapi Unta di syariat kita halal. Bahkan Unta laginya lezat. Ah ha, kan gitu. Ada juga uh, apa namanya ini... Uh, Uh, Onta, ya, sapi, kambing, dan seterusnya gitu. Hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah. Ini sebagai contoh di syariat kita, kan halal gitu, sama seperti tadi di syariat kita haram. Di syariat mereka boleh, di syariat mereka itu haram. Di syariat kita boleh gitu, dan sebaliknya gitu. Intinya bahwa kita lihat syariat kita mengakuinya atau tidak. Kalau diakui, berarti itu menjadi syariat bagi kita. Jika tidak diakui, berarti tidak menjadi syariat bagi kita. Faizan, maka, uh, oleh karena itu, kata Syekh, Yumkin An Allah, atau yumkin An nahmila kalama Syekhul Islam, rahimahullahu Taala, Ala annahu ala ala annahu amun bil akhbari wal ahkam. Oleh karena itu mungkin kita membawa pernyataan Syekhul Islam Allah, bahwasanya yang dimaksud pernyataan beliau itu umum ya dalam perkara akhbar dan ahkam dalam perkara berita-berita dan hukum-hukum. Artinya yang disampaikan oleh uh, Syekhul Islam amma jaahbihi mursalun itu di konteksnya kan apa yang dibawa oleh para rasul maksudnya terkait dengan akhbar berita-berita dan juga hukum-hukum. Berita maksudnya terkait dengan perkara akidah dan yang lainnya, ahkami hukum-hukum, ya. Jadi intinya bahwa kita melihatnya ya meskipun pernyataan beliau ini Uh, umum tapi kita lihat bagaimana syariat kita meng memperlakukannya apakah syariat kita me menerimanya atau menolaknya nah, gitu kira-kira wa -kira. dan kita mengatakan kata Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah maka syar'il anbiya'i ahkam lana illa ya uh, apa yang ada di syariat para nabi daripada hukum-hukum fa -hukum, maka itu menjadi syariat juga bagi kita ya kecuali bidalilin kecuali ada dalil yang menyelisihinya gitu. Pada asalnya itu menjadi syariat juga bagi kita gitu, ya. Kecuali memang ada dalil yang menyatakan itu tidak menjadi syariat bagi kita. Maka banyak kan syariat-syariat yang lalu itu menjadi justru menjadi syariat bagi kita seperti berkhitan, termasuk juga haji, termasuk puasa. Puasa kan termasuk syariat yang lalu kan? Artinya umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga sudah disyariatkan meskipun dengan cara tata cara yang berbeda gitu kan. Nah, itulah penjelasan asyikh ya Muhammad bin Shalih Al, al Utsaimin untuk menjelaskan terkait dengan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan waasi'atan. Walakin yabqa nadhar, tetapi di sana ada tersisa sedikit pandangan Ah gitu. Lakin ya bukan nabar ada tersisa sedikit pandangan. Bagaimana kita mengetahui bahwa perkara ini adalah termasuk daripada syariat-syariat para nabi yang terdahulu. Ah ini bagaimana mendeteksinya, mendiagnosanya gitu kira-kira ya. Agar kita tahu bahwa ini memang syariat para nabi yang terdahulu. Nakulu kita mengatakan. Lana fidali kotani. Kita memiliki dua dua cara ya untuk menentukan bahwa itu adalah syariat para nabi kita yang lalu. Atori awal cara yang pertama. Alkitabu dari alkitab Al Quran. Thani, dan cara yang kedua as sunnah dari sunnah. Jadi dua ini kita tahu bahwa itu syariat dari para nabi yang lalu ya dari Al Quran yang pertama yang kedua dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

yang sudah sahih dari Nabi bahwa idon sabitun maka itu juga menjadi satu yang tetap bagi kita. Ya, ikhwati fillah anzani Allah taala wa iyyakum jami'an kita break dulu ya, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana mana pertahankan diri terus di Salam TV sahabat keluarga muslim. Allahu wa jamian. Jadi apa yang dikahyatkan oleh Allah, artinya apa yang terletakkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, terkait dengan perkara umat-umat yang lalu, maka itu menjadi ketetapan bagi kita. Dan begitu juga apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW, yang memang sahih dari beliau ya, karena memang terkait dengan uh, pemberitaan yang disantarkan kepada Nabi, kita butuh cross-check, ya, butuh, uh, apa namanya ini penelitian lebih lanjut sehingga dipastikan bahwa sanatnya benar ya sanatnya memang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ah begitu intinya kalau sudah benar itu dari Nabi maka itu menjadi satu ketetapan bagi kita wal ada pun sisanya artinya la wa la kita tidak membenarkan tidak kita dustai artinya yang tidak ada dalam Al Qur'an tidak ada dalam Sunnah tapi ada beritanya gitu ya maka itu kita tidak kita istilahnya apa ya abstain ya tawakuf gitu ya tawakuf itu berhenti udah kita tidak membenarkan juga kita tidak dustakan illa idza syar'una ma naqala ahlul kitab kecuali telah datang syariat kita membenarkan apa yang disampaikan oleh ahlul kitab maka bagaimana sikap kita fa inna maka kita membenarkannya Lali naklihim bukan karena mereka membawa berita itu tidak kita membenarkannya bukan karena e, mereka membawa berita itu walakin lima jahabi syariatina karena syariat kita yang telah membawanya artinya kalau ada perkara-perkara yang dibawa oleh Ahlul kitab. ya maka kita e, sikap kita diam dulu jangan kita benarkan jangan kita jangan kita dustakan ya kita lihat bagaimana syariat kita menyikapinya kalau itu dibenarkan bagaimana kita benarkan. Kita membenarkan bukan karena mereka yang beritakan, tidak. Kita membenarkan karena syariat kita yang membenarkan atau menyetujinya. Demikian ikhwati fillah, a'azani Allah taala wa jami'an. Wa ida warada syar'una bi ahli kitab apabila telah datang di dalam syariat kita tentang kedustaan ahli kitab, fa innana Kita juga otomatis akan mendustakannya karena syariat kita mendustakannya. Li anna syar'ana kadzabahu karena syariat kita telah mendustakannya. Fan nasara Orang-orang Nasrani yaz'umuna bi'anna al-Masiha ibnullah. Orang-orang Nasara mereka beranggapan bahwa al-Masih yaitu Isa alaihi salam adalah anak Allah. Fanaqulu hadha kadhibun. Maka kita kita katakan ini adalah kedustaan kata Asyik Muhammad bin al, al Wal Yahudu yaqulun. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibn ibnu Ibnullah, Uzair itu adalah anak Allah. Tanakulu hadaka dibun, ini adalah dusta juga. Ikhwate fillah azanillaahu taala wa iyyakum jami'an. Isa itu bukan anak Allah, dia adalah rasulullah. Isa ibnu Maryam, maka Allah sering katakan Isa ibnu Maryam, ini untuk menunjukkan bahwa Isa itu adalah anak manusia, bukan anak Allah, anak si Maryam alaihi salam. Ya, anak Maryam alaihi salam. Ya. Uzair itu bukan anak Allah. Ah, begitu ya. Jadi ini jelas sekali bantahannya. Jadi uh, apa yang dibawa oleh halul kitab pengakuan-pengakuan mereka kita apa namanya ini kalau memang itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kita diam dulu tapi kalau ada dan kita tunggu bagaimana syariat kita menyikapinya kalau itu dusta ya kita dusta kalau syariat kita mendustakannya kita dustakan kalau diterima kita terima kita lihat itu intinya tapi sebagai contoh yang disebutkan tadi tidak bisa kita terima karena memang dalam syariat kita jelas-jelas ya Nasara katanya adalah Uh, Nasara mengatakan adalah Isa anak Allah ini adalah kebatilan. Ya, begitu juga orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah ini adalah kebatilan. Ini tidak bisa kita benarkan dan kita harus dustakan. Qauluhu rahimahullah, perkataan Syekhul Islam, semoga Allah merahmatinya kata Syekh Muhammad Kita lihat kematan yang kembali ya di halaman 96 kalau bagi yang punya kitabnya. Fa siratul mustaqim, maka sesungguhnya itu adalah jalan yang lurus. Fa fa innahu maka sesungguhnya <tik> ad-dhamiru al ya'udu ala ma ja'adih wa yumkin an ya ala tariqi ahli sunnati wal jama'ah itu kan dalam istilah e, bahasa Arab ada dhamir dhamir itu artinya yang disembunyikan kata ganti ya jadi in, in hu itu adalah dhamir artinya kata gantinya kata ganti ini maka sesungguhnya nya itu kembali ke mana gitu kira-kira ya kapakah kembali kepada apa yang dibawa oleh para rasul dan mungkin juga itu kembalinya kepada jalan ahlus nawal jamaah. Jadi maka sesungguhnya apa yang dibawa oleh para rasul itu adalah jalan yang lurus bisa. Dan bisa juga apa maka sesungguhnya jalannya ahlus nawal jamaah itu adalah jalan yang lurus bisa. Jadi kata beliau dua-duanya mungkin. Wal wa, wa l adu l adu l anhu. Mungkin juga kembali kepada Ya, jalan Ahlus sunnah wal jamaah. Apa jalan Ahlus sunnah wal jamaah itu? Apa jalan Ahlus sunnah wal jamaah itu? Jalannya Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah al ittiba mengikuti Rasul. Wa adamul uduli anhu dan tidak pernah berpaling dari jalan Rasul. Fama jadih rusul wa wa ma ilaihi sunnah wal jamaah huwa siratul mustaqim. Maka apa yang dibawa oleh para Rasul dan apa yang ya apa yang apa yang dipegang uh, oleh ahlus sunnah wal jamaah Itu adalah Siratul mustaqim Nah itu intinya Jadi domir tadi Kata ganti tadi Bisa saja kembalinya kepada apa yang dibawa oleh para rasul Dan bisa saja kembalinya kepada Jalan ahlus sunnah wal jamaah Jalan ahlus sunnah wal jamaah Al-ittiba' wa'adamul ululi anhu yaitu apa al ittiba mengikuti rasul dan tidak pernah berpaling ya dari jalan yang dibawa oleh para rasul alaihi musallatu wassalam ikhwati fillah azani taala wa iyyakum jami'an para pemirsa ya dan penonton yang masih setia mengikuti acara kajian kitab syarah al aqidah al wasitiyah Ciratun ini asyik akan menjelaskan uh, satu demi satu ya uh, kata per kata dari yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah menunjukkan bahwa uh, apa yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibn Ini inilah sesuatu yang sangat uh, apa ya sangat mahal gitu sangat uh, berisi ya. sehingga uh, asyik Muhammad Ibn Salim bin tidak mau melewatkan walaupun hanya sekata jadi kata demi kata ini di, disyarah sedemikian rupa ya. Siratun ala wazni fi'alun. Jadi sirat itu uh, timbangannya adalah fi'alun. Sirat, fi'al. Kan gitu ya. Bima'na masrut. maknanya masrut. Mislu pirash. Pirash. Ya. Pirash itu artinya adalah uh, kasur ya. Bima'na mafrush. Yang uh, kasur yang dibentangkan. Wa uh, guras. Ya. Bima'na magrus. Ya. Gurasun, guras itu artinya mana magrus, magrus, guras yang menanam, ya ini magrus yang ditanam, ah gitu ya. Bahwa bimana ismin maful maka dia dari sisi makna isim maful itu tadi uh, firash yang di di, di di apa namanya ini firash makna huma artinya yang kasur yang untuk di di di, di apa namanya di yang di uh, bentangkan untuk di uh, tidur di atasnya gitu kan. Uh, guras juga, ya. Uh, guras ini ya uh, giros bima'na mafrosh artinya yang ditanam ah, begitu ya jadi ada sirat uh, ada firash makna mafrosh ya sirat makna masrut uh, giros maknanya magrus jadi ada 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 istilah ini istilah bahasa saja ya intinya bahwa maknanya adalah sesuatu yang sesuatu uh, apa namanya ini sesuatu yang sesuatu jalan sesuatu yang disiapkan untuk jalan ah gitu kira-kira wasirat al mustaqim kapan dikatakan sirat sirat itu dikatakan terhadap jalan yang luas yang lurus ya jadi kalau ada jalan yang luas lurus lagi dia maka cocoklah dia disematkan di labeling dengan nama sirat jadi sirat itu tidak 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 bisa Dipakai kepada sembarang tempat, gitu kira-kira ya. Dari sirot itu adalah terhadap jalan yang dia di, di, disebut sirot. Ketika ada jalan yang uh, luas dan lagi lurus, itu syaratnya: luas dan lurus, luas dan lurus. Nah, dua ini, ya, makudumina <zarti> itu diambil dari kata-kata zaruti. Zaruti itu, di <mukhudu> yaitu menelan makanan menelan suapan makanan ya dengan cepat. Jadi kalau kita ada makanan kita telan dengan cepat. Ah gitu. Itu biasanya kan nggak semua makanan yang bisa kita buat gitu kan. Mungkin makanan-makanan yang sifatnya uh, lembek ya, yang memang uh, gampang dikunyah bisa kita telan sekaligus gitu kan. Ah, karena jalan itu, karena jalan apabila dia sudah luas, maka tidak akan ada kesempitan di sana yang membuat orang tersandung, ya kan? Jadi kalau jalannya luas, orang kan bebas hambatan, ibaratnya tol gitu. Meskipun tol kadang-kadang kan nggak lurus juga gitu kan. Tapi kalau kita uh, bandingkanlah jalan tol dengan jalan uh, arteri, uh, gitu istilah orang gitu kan, jalan biasa yang bukan tol tentu eh, jalan biasa kan lebih banyak bengkok-bengkoknya, turun belok-beloknya ketimbang jalan tol. Meskipun jalan tol juga tidak semuanya lurus gitu kan. Tapi eh, dominannya dia lurus. Nah, kebanyakan begitu. Nah, eh, kalau dua jalan itu luas, maka orang akan cepat tidak ada sempit di situ. Fashiratu yakuluna fi maka sirat para ulama mengatakan tentang eh, definisinya, kullu tariqin wasi'in su'udun wala nuzulun wala semua jalan yang luas yang tidak ada padanya itu mendaki, tidak ada pula turun dan tidak ada belok-belok. Ah, itu dia. Jadi as-siratul mustaqim jalan yang lurus, semua jalan yang luas yang tidak ada e, nanjak, tidak ada menurun dan tidak ada belok-belok. Ah, itu dia baru disebut dia siratul mustaqim. Jadi nggak bisa semua jalan itu disebut siratul mustaqim ya. Kapan itu jalan siratul mustaqim? Dia luas, ya. Ya, kemudian juga tidak ada di sana eh, apa namanya ini dia luas, ya tidak ada di sana belok-beloknya, dia luas lurus, tidak ada belok dan tidak ada tidak ada turun. Jadi masya Allah lurusnya mendatar enak eh, kita jalan. Kalau nah, gitu. tapi kalau dia lurus tapi mendaki kan capek gitu atau menurun kita takut ah gitu. Jadi ini masya Allah ya. Makanya tadi seperti disebut dengan kasur tilam gitu. Tilam itu saya kira belum ada tilam yang bengkok kan gitu kecuali dibengkokkan sendiri gitu kan. Biasanya kan tilam itu lurus ya, cantik sehingga enak kita tidur di atasnya gitu kan. Jadi apa namanya secara umum demikian ya. Ikhwati fillah ya taala wa iyyakum jami'an para pemirsa salam TV dimanapun antum antuna Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat yang masih setia ya mengikuti dan memantengi acara ini sampai uh, selesai tentunya. Idan oleh karena itu mustaqim. Oleh karena itu jalan yang dibawa oleh para rasul adalah al-siratu al mustaqim jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu tadi tiga syaratnya, ya empat bahkan dia dia luas, ya tidak mendaki, tidak menurun dan tidak ada belok belok. ah itu, itu disebut dengan Siratul mustaqim. Luas, uh, lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya, tidak ada naik dan tidak ada turunnya. Ah gitu. Itu suratul mustaqim. Maka apa yang dibawa oleh para rasul itu adalah suratul mustaqim. Ini iwajun wala amta. Yang tidak ada di dalamnya itu. ini iwajun, bengkok-bengkok, wala amta. Dan tidak juga ada mendaki. Ya. Tariqul mustaqimun jalan yang lurus. Laisa fihi inhirafun yaminan wala shimalan. Yang tidak ada penyimpangan. Tidak ada simpangnya ke kanan dan ke kiri. Lurus aja. Masya Allah. Wa anna hadha sirati mustaqimam fattabi'uhu. Fattabi'uhu. Wa anna hadha sirati mustaqimam fattabi'uhu. Inilah jalanku jalan yang lurus. Fattabi'uhu. Ikutilah jalan itu. Dalam surah Al-An'am ayat 153. Jalan yang lurus itu, jalan yang luas, jalan yang tidak ada mendaki, tidak ada menurun, dan tidak ada belok-beloknya. Jadi empat dah syaratnya. Luas, lurus, tidak ada belok, dan tidak ada mendaki dan menurunnya. Ah, begitu ikhwati fila azani Allah ta'ala wa jami'an. Para pemirsa salam TV yang masih berbahagia mengikuti acara ini. Wa alaihi berdasarkan ini, fayakunul mustaqim sifatan ka sifatan ala tafsirin as-sirat maka mustaqim itu menjadi sifat yang kasyifah, yang membuka. Terhadap tafsir kita, as-sirat. wasi' fihi. Bahwa jalan yang luas itu adalah yang tidak ada bengkok-bengkok di dalamnya. Lianna hadah mustaqim itulah yang namakan jalan lurus. Jadi al-mustaqim itu menjadi sifat, menjadi naatnya, menjadi Uh, sifat ya jalan yang bagaimana jalan yang mustaqim jalan yang lurus jalan yang lurus itulah yang dimaksud tafsir kita tadi as-sirat as-sirat apa as-sirat mustaqim jadi ada kaitnya dia tidak semua sirat tapi sirat al-mustaqim sirat mustaqim jalan yang lurus yang tidak ada bengkok-bengkok di dalamnya kenapa karena dia mustaqim Selengkapnya kita akan jelaskan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Bertahan terus di salam TV sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi as-siratu al-mustaqim. Mustaqim itu menjadi sifat kepada sirat tadi kan. Jalan yang bagaimana? Jalan yang mustaqim. Atau dikatakan juga al-mustaqim itu sifatun muqayyadah. Sifat yang sifat yang uh, muqayyadah. Yang mengikat. Artinya li'anna ba'da sirat qad yakunu ghaira mustaqimin. Karena Kenapa Muqayyadah. Dia mengikat. Jalan jalan yang bagaimana? Jalan yang mustaqim. Kenapa? Li'anna ba'da sirat. Karena sebagian sirat, sebagian jalan. yakunu mustaqimin. Sebagian jalan itu nggak lurus. Banyaklah jalan nggak lurus kan. Banyak jalan yang belok-belok. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah SWT berfirman. Fahduhum tunjukilah mereka kemana? Ila siratil jahim. Kepada jalan neraka jahim. Wakifuhum dan hentikalah mereka innahum mas'ulun. Mereka akan, sesungguhnya mereka itu akan ditanya. Dalam surah Sofat, dalam surah As-Sofat ayat 23-24. Wahada suratu ghairu mustaqimin. Ini jalan yang bukan lurus gitu kan. Kenapa? Karena jalan mereka akhirnya ke neraka jahanam. Kalau dia ke surga ini jalan yang lurus. Kalau dia ke neraka jalan yang bengkok, bukan mustaqim. Jadi as-sirat ada dua, ada sirat al-mustaqim, ada sirat al-jahim. Ah, gitu kira-kira. Ikhwati fillah Allah taala wa iyyakum jami'an para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Qauluhu pernyataan Syekhul Islam siratil ladina an'ama Allahu 'alaihim jalan yang telah Allah beri nikmat kepada mereka minan nabiyyin was siddiqin dari kalangan para nabi, para siddiqin dan syuhada was salihin dari uh, dari kalangan para nabi, syuhada dan salihin. Siratul ladhina an'amallahu alaihi. Asyik akan menjelaskan. Asyik Muhammad SAW akan menjelaskan satu persatu. Dari apa yang disampaikan oleh Syekhul SAW. Ya rahimahullah. Siratul ladhina an'amallahu alaihi. Jalan yang telah Allah berikmat. Beri kepada mereka. Ay tariquhum jalan mereka. Wa adhafahu ilayhim li'annahu salikuh. Dan Allah SWT menyandarkan kepada mereka. Yani siratul ladhina jalan orang-orang yang kan gitu Allah sandarkan kepada alladina itu Allah sandarkan ayatnya kepada alladina alladina an amallah. kepada mereka mereka yang telah Allah beri nikmat kepada mereka Allah idopahkan kepada mereka kenapa li saliku karena mereka yang akan yang akan berjalan di atasnya siapa tadi itu nabiyyin siddiqin syuhada was empat uh, golongan ini ah gitu fahamul yamsuna yamshuna alaihi lah yang berjalan di atasnya di atas jalan yang mustaqim tadi ya jalan orang-orang yang telah diberi nikmat ya kama Allah ila nafsihi ahyanan terkadang Allah Subhanahu wa juga idhafahkan ya idhafahkan sandarkan kata-kata sirat itu kepada dirinya terkadang jadi tadi kan sirat itu diidopahkan disandarkan kepada mereka-mereka mereka yang telah Allah beri nikmat yaitu kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan solehin. Tapi terkadang sirat itu Allah hidupahkan, Allah sandarkan kepada dirinya. Ya kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala wa innaka latahdi ila mustaqim sesungguhnya engkau Muhammad akan menunjuki pada jalan yang lurus siratillah jalan lurus itu apa jalan Allah alladzi fis samawati wa ma fil ardi yang milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dalam surah asy-syura ayat 52 sampai 53 lihat jadi di sini Allah SWT katakan siratillah. Tapi di ayat eh, apa namanya ini? Di ayat sebelumnya ini sebenarnya surah An-Nisa ya nanti 69 akan dijelaskan di depan ya. Siratil ladina an'am an Allahu alaihim. Ah gitu kan. Jadi ada idhofahnya ada dua. Ada siratil ladina, ada siratil lahi, la siratil ladzi. Ah gitu. Jadi kalau idhofahnya kepada mereka menunjukkan maksudnya orang-orang eh, Uh, yang empat jenis ini para nabi sedikin syuhada salihin mereka berjalan di atasnya jalan itu kenapa idopahnya kepada mereka kenapa disandarkan kepada mereka silat itu tapi ketika di, uh, silat itu disandarkan kepada Allah maksudnya bagaimana <tuh> biantibar annahu karena Allah SWT yang telah mensyariatkannya, Allah yang telah membuatkannya untuk para hambanya. Allah yang sudah menunjukkan jalan ini. Allah yang buat, Allah yang menunjukkan, Allah yang mengarahkan para hambanya untuk berjalan di atas jalan tersebut. Ini yang disebut dengan kalau idopahnya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa Dan karena Allah SWT juga yang telah menyampaikan mereka ke jalan itu. Jadi Allah SWT yang sudah menyiapkan jalannya. Dan Allah pula yang membimbing mereka untuk berjalan di atas jalan tersebut. Ah Begitu. siratullahi ta'ala ini. Maka dia adalah jalan Allah. Jalan Allah dengan dua dengan dua alasan. Bi'tibar bi ini dengan dua anggapan, artinya dengan dua dua alasan ya. Pertama, jadi kalau diidopahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah karena dua alasannya. Wasiratil wahid. Tapi kalau disandarkan kepada jalannya orang-orang beriman, maka itu dengan alasan satu alasan. Artinya, kalau kalau sirat itu disandarkan kepada Allah, kita memiliki dua alasan. Apa alasannya kita lihat. Kalau disandarkan kepada orang beriman, maka dia satu alasannya saja. Kita lihat. Siratullah di timarah ini, huma. Kita penyandaran sirat itu kepada Allah, siratillah gitu ya. Karena dua alasannya. Huma, <siratullah> keduanya adalah, <siratullah> Karena Allah yang meletakkannya untuk para hambanya Itu pertama. Artinya Allah yang membuat, membuat jalan itu menyiapkan jalan itu. Yang kedua sebabnya wa annahu dan karena Allah yang menyampaikan mereka ke situ. Allah yang membimbing mereka untuk berjalan di atas jalan tersebut. Wasiratul mu'minin Kenapa disebut juga jalannya orang-orang beriman? Li'annahum humul wahdahum. Karena mereka sajalah, orang-orang beriman sajalah. Mereka yang berjalan di atas jalan yang lurus tersebut. Ah, gitu dia. Jadi kalau itu pahnya kepada Allah, dengan dua alasan, Allah yang menyediakan jalannya dan Allah yang membingkin orang-orang beriman untuk berjalan di atas itu. Tapi kalau seandainya hanya sirotil, sirotillah, sirotil ladina gitu kan, maksudnya orang-orang beriman di sini, kenapa? Karena hanya orang berimanlah, nah, sekali lagi saya sampaikan, hanya orang berimanlah yang akan berjalan di atas jalan yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Wa qawluhu dan pernyataan Syekhul Islam. Alladzina an'amallahu alaihim. Jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Kita lihat syarahnya. an kullu fadlin wa ihsanin minallahi ala ibadihi. Yang dimaksud dengan nikmat itu adalah semua karunia. Semua kebaikan dari Allah SWT untuk para hambanya. Bahwa nikmatun itu adalah nikmat. Jadi semua karunia, semua kebaikan yang semuanya datang dari Allah Subhanahu wa maka itu adalah nikmat. Jadi jangan dianggap nikmat itu uang. Ya, jangan dianggap hanya nikmat itu baru uh, hanya uang itu baru nikmat, tidak. Kesehatan, kesempatan, ya. Kemudahan dalam melakukan perbuat dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Nikmat tubuh kita ini begitu sangat banyak nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat lisan, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat ginjal, nikmat hati nikmat pankreas nikmat uh, uh, apa namanya ini uh, liver dan lain sebagainya jantung ini semuanya adalah nikmat nikmat Allah azza wajalla wa kullu ma bina min ni'matin min Allah dan segala yang apa yang ada dalam diri kita ini dari semua nikmat fahuwa min Allah maka itu datangnya dari Allah azza wajalla maka jangan kita sombong memiliki wajah yang ganteng Jangan kita sombong memiliki wajah yang cantik. Jangan kita sombong memiliki, yang kita sombong memiliki harta yang banyak. Jangan kita sombong memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi. Semuanya itu datang dan pemberian dan titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ni'amullahi qismani. Dan nikmat Allah itu bisa dibagi menjadi dua. Amatun wa khasatun. umum dan khusus. Wal khasatu aidan qismani. Yang khusus pun ada dua. Khasatun akhas wa khasatun a'am. Khusus yang bersifat khusus dan khusus yang bersifat umum. gitu. Jadi pembagiannya agak agak ini ya agak membutuhkan sedikit keseriusan gitu ya. Jadi nikmat Allah itu ada dua secara umum. Jadi ada umum dan ada khusus. Yang khusus ini bagi dua lagi. Khusus yang khusus dan khusus yang umum. Ah gitu ya. Kita lihat. Fal <tuk> 'amaka <unruh> adapun nikmat Allah yang bersifat umum hiya wa ghairil Nikmat Allah yang bersifat umum itu adalah nikmat kepada orang-orang beriman dan kepada yang bukan beriman semua makhluk Allah yang ada di bumi ini ya baik yang kafirnya yang muslimnya dan sebagainya itu mereka mendapatkan nikmat yang disebut dengan ni'matun amah nikmat secara umum walihadak oleh karena itu lausa kalau ada yang bertanya kepada kita halilah yang alal kafir nikmah apakah ya apakah bagi Allah ya apakah Allah wajahwajalla memberikan nikmat kepada orang kafir ya apakah milik Allah juga nikmat yang diberikan kepada orang kafir Qulna na'am itu juga milik Allah. Ya, itu semuanya datang dari Allah. Lakinna ni'matun amah itu adalah nikmat yang secara umum. Wa hiya ni'matun taqumu bihil abdan. Nikmat-nikmat yang bisa dirasakan oleh badan. La matasluh bihi al adian bukan untuk perkara agama. Jadi untuk perkara yang sifatnya uh, apa namanya ini jasmani saja. Ah gitu kira-kira ta'ami wa wal kiswati wal maskan wa Seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan yang lain sebagainya. Fahadihi yadukhulu fi hal mu'min wal kafir. Maka semua ini masuk. Baik ya, mu'min, maun yang mu'min maupun yang kafir. Bukankah orang kafir ada rumahnya? Bukankah ada orang kafir ada makanannya? Bukankah orang kafir ada minumannya? Ada rumahnya, pakaiannya? Semuanya itu nikmat dari Allah SWT. Ya Pak Ustaz, jadi orang itu dikasih nikmat. Iya, tapi nikmat itu nikmat umum dan itu terbatas hanya di dunia saja. Kalau mereka meninggal di atas kekafirannya, mak dirotan mohon maaf tidak akan ada pernah nikmat lagi di akhirat. Karena di akhirat itu nggak kayak dunia ini. Kalau dunia ini kadang kita nikmat kadang susah, kadang nikmat kadang susah gitu kan. Kalau di sana udah satu aja pilihannya udah. Kalau nikmat nikmat betul, kalau hancur hancur betul gitu kira-kira. Jadi tidak ada istilahnya yang daerah abu-abu gitu tidak ada lagi. Kalau kita di dunia ini kan Ya mungkin kita miskin tapi kadang-kadang kita makan enak juga gitu kan. Kita miskin kadang-kadang bisa jalan-jalan juga gitu kan. Tidak Walaupun mungkin tidak seperti orang yang setiap saat bisa makan enak, setiap saat bisa jalan-jalan. Kalau kita mungkin tertentu ya. Tapi kan ada kadang-kadang nikmatnya kan gitu. Tapi orang-orang yang orang kafir ya. Orang kafir di dunia ini masih begitu dia. Jadi kadang istilahnya semacam apa ya timbul tenggelam gitu. Tapi kalau sudah di akhirat mohon maaf nggak ada lagi kenikmatan itu hanyalah diberikan kepada orang-orang beriman. Jadi orang kafir dapat nikmat iya nikmat umum. Wa ni'matul khassah nikmat yang khusus itu mata sulhu bihil adyan min iman wal ilmi wal amal salih yaitu sesuatu yang terkait dengan perkara agama dari iman, ilmu dan amal saleh. Fa hadhihi khassatul mukminin dan ini khusus kepada orang-orang beriman wa Amatul dan ini umum untuk semua para nabi, para siddiqin dan syuhada wal salihin. Ah begitu ikhwati fillaq, azani taala wa iyyakum jami'an para pemirsa Salam tipi yang berbahagia. Walakin nikmatullah ala nabiyyina wa rasul nikmatun hiya Tetapi nikmat Allah kepada para nabi dan para rasul itu adalah nikmat-nikmat khusus. Kan tadi dikatakan nikmat khusus bagi dua kan? Nikmat khusus yang umum, nikmat um, khusus yang khusus gitu. Ini nikmat khusus di atas yang khusus. Wastam wastami ila qaulihi ta'ala dengarkanlah kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa allama ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azimak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada engkau Muhammad al-kitab dan hikmah. Alkitab al hikmah. Kalau kita para ulama kalau disebutkan al hikmah setelah alkitab biasanya maksudnya Al Quran dan Sunnah. Wa maka malam takun taklam dan Allah mengajarkan kepada engkau sesuatu yang belum kau ketahui. Wa kana fatulillahi al Wa kana al dan adalah karunia Allah kepadamu sangat agung sangat besar. Fahadih layal hakul an nabiin. Ini adalah nikmat yang dia khusus yang tidak akan bisa didapatkan oleh orang-orang beriman pada nikmat tersebut yaitu apa an nabiin para nabi tidak akan bisa di mulhak itu artinya, artinya tidak bisa akan di tidak bisa di akan disamai tidak akan bisa mendapati orang-orang beriman ya dalam perkara nikmat ya yang diperoleh oleh para nabi balhum dunahum bahkan orang-orang beriman itu di bawah derajatnya para nabi iyalah ini kan para nabi ini umat-umat yang mulia kan Meskipun yang lebih mulia dari Nabi lagi adalah Rasul. Karena setiap Rasul pasti Nabi dan setiap Nabi belum tentu belum tentu menjadi Rasul. Ikhwati <tuh> billah ta'ala wa iyakum jamian para pemirsa salam TV yang berbahagia. Wa qawluhu dan pernyataan Syekhul Islam Ibn lagi. Siratul siratil ladina an'amallahu alaihim. Jalan yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Hiya kaqaulihi ta'ala itu seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah? Ihdina siratal mustaqim. tunjukilah kami Allah jalan yang lurus. Siratil ladhi, siratal ladhina an'amta ta'alihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka dalam surah Al-Fatihah ayat 6 sampai 7. Ikhwati fila'azani Allah ta'ala wa iyakum jamian. Tampaknya waktu kita sudah berakhir ya mudah-mudahan kita bisa ketemu ya di lain kesempatan untuk terus mengkaji dan melanjutkan kajian kita ini kita sudah sampai di halaman 100 ya mudah-mudahan para pemirsa semuanya bersabar mengikuti kajian demi kajian dari kitab syarah al-aqidah wa setia ini sampai nanti tuntas hadha wa sallam wa nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi subhanaka bihamdika an la ilaha anta wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh